Nih, teman-teman, baksonya siap santap. Tuh, ada lontong ya. Ada suun juga. Apa sih sayuran tadi ya? Ini ada bakso kerikil yang kecil-kecil. Ini yang gede, yang sedengan. Yang sedengan, yang kecil, sedengan ya. Ini ada bakso beranak. Tuh. Dalamnya ada baksonya juga. Oh. Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Hari ini aku mau berbuka puasa ya dengan menu bakso. Ini buatan sendiri ya. Ini bakso ala Arema. Ini teman-teman, ada bakso, ada kolak pisang. Lalu tadi aku ada itu cumbro ya. Yang itu isi gula merah. Ada tempe singkong, tape goreng. Lalu ada sayap ayam tadi aku beli ya. Sama ini ada tahu isi. Selamat berbuka puasa ya teman-teman. Ini aku mulai dengan minum air putih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu aku mau incipin kolak pisang dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, tapi nggak terlalu manis ya. Pisangnya, ini pisang Ambon ya. Suka banget pisangnya lembut. Ini tape singkong, ini juga buatan sendiri ya. Rasanya manis. Mulai dari makanan kecil ya. Ini ada cumbro ya, isi gula merah. Oh. Ini tadi sisa-sisa jualan aku ya. Jadinya aku makan sisa-sisa. Cicipin ya. Ini ada di Malang, namanya ini jemblem ya teman-teman ya. Gula merahnya taruh di tengah. Ini juga ada tape goreng. Kriuk. Thank you.
sekarang kita mau isipin baksonya ya. Tuh. Ini ada bakso beranak juga. Tanpa saus sama sambal dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segar banget. Kita racik dulu ya teman-teman dengan bumbu-bumbunya. Ini aku udah kecap manis. Ini ada saus sambal. Ya teman-teman. Lalu kasih bawang goreng. Ini juga bikin sendiri. Tuh. Nih teman-teman, baksonya siap santap. Tuh, ada lontong ya. Ada suun juga. Apa sih sayuran tadi ya? Ini ada bakso kerikil yang kecil-kecil. Ini yang gede. Yang sedengan. Yang sedengan yang kecil. Sedengan ya. Ini ada bakso beranak. Tuh. Dalamnya ada baksonya juga. Oh. Teman-teman, kita icipin ya. Seperti apa rasanya? Coba kita aduk-aduk dulu. Aku tuh bakso itu suka aku campur jadi satu gini ya. Kadang ada ya orang kalau makan tuh dipisah ya kuah sama baksonya, tapi kalau aku suka dicampur gini. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, seger ya, kerasa kaldunya ya. Pedas. Ini lontongnya. Enak banget. Nih. Kita coba bakso beranaknya ya. Terima kasih.
kerikilnya. Ini teman-teman bentuknya. Enak banget, ini favorit aku. Tuh. Nih, pas beranaknya, daleman ada isinya ya. Saya bikin tahunya ya. Yang bakso kecil yang ukuran sedengan ya. Tuh. Ya. Maksudnya porsinya emang aku gede ya teman-teman. Tahu isi dirinya. Tuh. Coba cocok di sini. Sedap banget. Kulitnya crispy. Ini tuh sisa-sisa jualan ya.
ke pasar beli sayap ayamnya. Ini enak banget loh. Di sini itu ada beberapa yang jualan, tapi yang paling kerasa bumbunya itu yang di pasar itu ya, kalau pagi itu ya. Di pasar sore juga ada, itu siang bukanya ya. Lalu di dekat Miau sana juga ada, tapi beda, rasa bumbunya itu beda. Karena ini lebih sedap. Gorengnya pun lebih kering. Ini aku beli pagi tadi ya, jadinya udah gak crispy banget. Orang sini tuh kalau makan sayap ayam ininya gak dimakan ya, tapi kalau aku paling suka. Ini bumbunya ada manisnya, ada gurihnya, ada pedasnya ya. Benar-benar bikin nagih ini ayam. Ini kulitnya teman-teman yang bikin berantem ya. Berebut ini. Yang tadi baru beli masih kering ya. Dagingnya, dagingnya ini juicy banget. Ada manisnya. Kenyangan aku. Oke, masih pingin kulit. Ini tadi cabai bubuk ya. Kenyang banget teman-teman. Kenyang banget ya teman-teman ya. Gak habis ini. Porsinya itu terlalu besar. Lagian puasa ya. Kita kan gak bisa makan banyak-banyak gitu ya. Kenyang. Anggur dulu, cuci mulut. Rasanya asam manis. Thank you.
Ya udah teman-teman, sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih sudah mengikuti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.